Jelang akad nikah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep bersama Erina Sofia Gudono 10 Desember nanti, sejumlah persiapan saudara dilakukan di rumah calon mempelai perempuan. Persiapan calon pengantin Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono terus dirampungkan. Salah satunya di rumah calon mempelai perempuan di Kampung Purwosari Sindua di Melati, Sleman, Yogyakarta. Masangan tenda dilakukan tepat di depan rumah Erina untuk tamu acara pengajian dan prosesi adat Jawa. Nantinya tenda ini bisa menampung sekitar 200 undangan terbatas. Di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, sejumlah pekerja mengecat tembok dan pagar. Polisi juga sudah melakukan koordinasi terkait pengamanan lalu lintas. Salah satunya penyediaan kantong parkir di 5 lokasi, salah satunya di lapangan parkir Benteng Fastenburg. Mengantisipasi banyaknya tamu membawa kendaraan pribadi, shuttle bus disiapkan mengangkut para tamu undangan. Belasan kamera pemantau juga mulai dipasang di berbagai titik jalan masuk menuju rumah Erina di Kampung Purwosari Sindua di Melati, Sleman, Yogyakarta. Masangan kamera pemantau terkait dengan standar operasional prosedur keamanan Presiden Joko Widodo yang hadir pada prosesi adat Jawa di rumah calon pengantin Erina Gudono. Tinggal menghitung hari, pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan Erina Gudono akan dilangsungkan pada 10 Desember mendatang. Salah satu yang disiapkan adalah souvenir pernikahan bagi para tamu undangan yang hadir. Proses pengerjaan souvenir pun dilakukan, disesuaikan dengan konsep acara pernikahan. Souvenir yang masih dirahasiakan publik ini disiapkan untuk acara Midodareni, akad nikah, dan juga resepsi pernikahan. Penyelenggara pernikahan Kaisang dan Erina Gudono menyebut, rangkaian acara akan dimulai pada 8 Desember dengan acara pengajian, 9 Desember siraman, dan malam Midodareni. Sementara di tanggal 10, prosesi akad nikah akan dilangsungkan di Pendopo Royal Ambarukmun, Sleman, Yogyakarta. Sudah ada pengajian dan sumaan tanggal 8. 9-nya nanti mulai ada siraman jam 9. Malamnya Midodareni tanggal 10 jam 12.30 acara akad nikah di Pendopo. Tradisi pingitan pun juga dilakukan calon pengantin. Lewat akun Instagram @kaisang, putra bungsu Jokowi itu mengirim pesan kepada Erina. Sampai ketemu lagi ya di meja akad. Tim Liputan, Kompas TV.